Alright, hello, assalamualaikum guys. Anda bersama saya kembali, Ayum. Kita dalam segmen Ayum Vlog. So, hari ini kita nak membincangkan tentang mikrofon, okay? Sekarang ni kalau nak cakap pasal mikrofon is mostly kepada YouTuber-YouTuber pemula yang memerlukan mikrofon yang baik, yang clear, yang jelas, mendapatkan audio yang terbaik untuk video anda. Dekat di hadapan aku ni ada pelbagai mikrofon sejak daripada aku mula-mula menjadi YouTuber, okay? So, mikrofon yang aku pakai sekarang ni adalah mikrofon yang masa mula-mula aku beli dulu, iaitu Boya BY-MM1, okay? Sebenarnya aku dah lama tak pakai yang ni. Aku jarang pakai yang Boya BY-MM1 ni. Okay, sebab dia punya audio sebenarnya kalau nak tangkap betul-betul mulut kau kat depan ni tau. Sebab dia direct face to face lah. Macam face to face kepada mikrofon. Mikrofon dan mulut tu di hadapan. Okay, kalau kau bergerak jauh sikit, dia dah, suara dia dah tak tangkap. Minum jap. Okay, sebelum ni yang last year, mesti aku pakai Remax apa ni aku tak ingat lah. Dia punya nama ni aku dah tak ingat lama sangat. So mic ni adalah mic yang boleh menukar audio di mana ada bass. Macam nak sebut dia? Bass. Okay, ada echo apa semua. So ni sebenarnya untuk karaoke. Tapi bila aku start guna untuk YouTube, untuk audio suara aku, dia sangat clear dan crisp. Dia punya audio memang best. Tapi lately aku tak tahu kenapa, bila aku try record pakai ni, dalam 10-15 minit dia dah mati. Aku rasa the problem is battery dekat dalam ni. Internal battery dia dah ada masalah. So okay, untuk topik yang sebenarnya adalah aku membeli mikrofon baru daripada Comica, okay? Comica Siglef V03, okay? Sebenarnya aku beli ni dekat Shopee. Aku baru beli and aku tahu this is the fake one sebab feedback daripada Shopee tu, dia kata this is the fake one, okay? And I try beli sebab nak pakai buat sementara, sebab macam buat mikrofon ni semua macam leceh untuk aku pakai sebenarnya. Nak ada kejap audio tak dapat, yang ni pula nak kena depan-depan, okay? Yang ni hilang apa semualah suara, okay? So aku decide untuk beli ni untuk pakai sementara. Sebab before this aku pernah beli 2 kali Boya BY-M1. Dan yang first one original berharga RM89 macam tu. So dekat sini ada perbezaan antara dia punya span mikrofon ni. Orang kata apa, deck cat yang macam ni. So dia punya span ni pun nampak beza. Patutnya yang original dia kecil macam ni. Ini besar, aku macam beza betul asal besar gemuk ni. So dia punya ni QR code ni pun, QR code ni adalah QR code yang dia tiru yang original punya, yang kau boleh kikis. So yang original tu boleh kikis. Dulu aku beli yang original, aku tak kikis pun sebab aku tak register the warranty apa semua. And semalam aku try kikis and then aku scan, dia tulis this is a fake product. Aku try apa semua audio, memang tak hidup. So ni harga dia dalam RM28 lebih je. So kalau korang nak beli, korang kena hati-hatilah. Yang biasa yang below than 50 tu aku rasa fake lah. Sebab kalau korang pergi dekat All IT ke apa, harga yang Boya BY-M1 ni adalah harga dia RM85 saja. So kalau korang nak beli, ini adalah mic yang berbaloi sebenarnya. Tapi bukan beli yang fake lah, beli yang original. Sebab aku pernah pakai yang original tu. And mistake yang aku buat adalah aku drop dia punya ni, jatuh, dah rosak lama, and then aku stick to this one. So hari ni kita akan unboxing Comica. Ni dah habis ni cerita kan. Sebelum tu aku nak buat perbezaan this one dengan this one. Sementara yang ni boleh hidup lagi, aku tengok dia boleh hidup. Okay, This one is BY-MM1 Boya. Okay, hello. Assalamualaikum guys. So aku rasa this audio is better than Boya BY-MM1 kot. Kalau korang boleh dengar sendiri, korang compare kan. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Okay. Sebab aku tak nak pakai ni nanti kan, mati pula kan. So kita teruskan dengan unboxing. Aku rasa mic ni terlalu besar untuk aku. Sebab deck cat dia. So kalau buang deck cat dia, dia terlucut. Sepatutnya ni letak dekat kamera depan tu. Tapi jauh sangat kan, nanti audio dia tak tangkap sangat. So yeah, kita unboxing Siglef V03 lavalier microphone. Ini adalah lavalier microphone. Kita betul-betul unboxing dekat dalam ni. What is all about? Okay, dia ada ni. Tapi ni nampak macam, aku lagi suka material yang ni lah. Yang ni yang original ke yang fake ni? Tapi ni sedap lagi daripada yang ni.
Okay, kita akan dapat Komika punya bag lah. Dia punya bag ni. Okay, kat dalam ni kita ada benda lah ni. Ini akan cabut kat situ. Keluarkan je. Dia sama macam Boya BY-MM1. Tapi dekat sini special dia, korang boleh monitor korang punya audio. Korang boleh cocok headphone dekat sini. Dekat sini korang boleh cocok headphone. Korang boleh monitor audio korang sama ada audio masuk ataupun tak masuk. Okay, jap. Okay, mari kita test the audio. Okay, sebelum kita test audio Komika ni, Komika Sig Live ni. Kejap. Sepah ni, ya Allah. Tolak tepi lah ni. Okay, korang dengar dulu. Mestilah korang dah dengar dari tadi kan audio dia kan. So, kita akan comparekan audio BY-MM1 dengan Komika Sig Live V03. Ui, comel ni. Eh, comel lah. Comel. So, nampak eksklusif lah. Originality dia kat situ. Ada Komika punya label. Dan dia punya ni pun sangat lembut. Yang ni agak kasar dan serabut. Yang ni macam bulu yang lembut lah, macam teddy bear. Yang ni macam rambut dalam tak basuh. Okay, dekat sini dia ada tulis Komika. Okay, Komika kat situ. Dan ada dia punya penahan wire ni supaya tak terbuka kan. So kita try this mic. Okay, cabut jap. Aku try. Okay. Hello, 1, 2, 3. Sekejap, aku nak monitor. So kalau korang nak monitor audio pun senang, korang boleh cocok dekat sini. Kalau dekat Boya BY-MM1 tadi yang ada fake apa semua tu, Tak boleh nak monitor. So korang boleh dengar the audio dekat sini. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Okay. Hello 1, 2, 3. Oh, dia punya audio gain kalau jauh sikit macam kurang dapat. Hello 1, 2, 3. Oh, dapat juga. Tapi aku dapat dengar the noisy dekat around this house. Okay, aku dapat dengar bergema sikit. Korang boleh dengar dia punya bergema. Dan dia punya audio sangat crisp. Aku rasa macam nice lah. Kalau nak dikomparekan dengan BY-MM1 Boya tu, okay, tak ada bunyi-bunyi B ke apa. Tapi aku rasa aku punya audio setting dekat PC ni terlalu tinggi. Aku takut. Aku try slowkan sikit. Okay, dekat BY pula, dekat Komika Sig Live 03 ni, dia tak ada untuk control the gain of the audio. And itulah yang membuatkan aku semacam ada benda yang aku rugilah kat sini. Aku tak dapat nak gain audio apa semua, nak slowkan dia punya audio gain apa semua kan dekat sini. Okay, dekat sini kita boleh control adalah switch kepada smartphone, kamera, dan kita boleh monitor audio. Tapi so far kalau dah boleh monitor audio, aku rasa tak ada masalah. It's all fine. Sebab kau dah boleh tahu sama ada audio kau masuk ataupun tak masuk. Itu adalah satu kepentingan. Okay, kepentingan untuk kita dapat tahu audio tu elok ke tak elok. So sekarang ni aku tahu yang audio dekat dalam ni aku boleh tahu elok. Okay, seperti mana yang korang dengar ni, sangat clear. Ya, crisps. Panjang aku bebel ni. Kalau korang ada bajet yang tinggi sikit, aku rasa eloknya korang tambah sikit lah. Supaya korang dapat these features yang di mana korang boleh monitor audio korang. Sebab aku tahu yang YouTuber-YouTuber lain banyak menggunakan Boya BY-MM1. Itu adalah mikrofon yang sangat padu dan murah, okay? Yang audio dia sangat baik dan harga yang murah dan berpatutan untuk YouTuber-YouTuber pemula. It's not about YouTuber pemula tau. Ada YouTuber-YouTuber yang dah lama pun still guna. So this one aku prefer kalau korang ada budget yang lebih, sebab harga dia lebih kurang RM120. Kalau korang beli dekat Shopee, aku rasa dapat harga dalam 90 something. Kalau paling murah pun 89 macam tu. And aku beli ni dekat All IT. So kalau korang beli dekat All IT, harga dia RM119. So perbezaan antara harga Komika Sig Live 03 dengan Boya BY-MM1 ni adalah lebih kurang RM30, RM40 macam tu. So kalau korang memerlukan, korang sangat pentingkan untuk monitor your audio, korang boleh terus beli Sig Live V03 ni. Sebab senang nanti apa-apa hal, bateri habis ke apa ke, audio tak masuk ke, korang boleh tahulah. So tak adalah nanti lepas dah shoot baru tahu audio tak masuk kan. So macam BY-MM1 ni memang tak ada, korang tak boleh nak monitor your audio dekat sini. So sangat susah sebab kita ada experience yang di mana kita dah shoot and audio tak masuk sebenarnya sebab bateri dia dah habis. So that's why aku sangat sarankan kalau korang boleh beli Komika Sig Live V03 ni, korang beli je. Sebab
ia memudahkan kerja korang supaya korang boleh tahu sama ada audio masuk ataupun tak masuk. So itu saja untuk topik kali ini, iaitu mikrofon untuk penggunaan kepada YouTuber-YouTuber ataupun videographer yang memerlukan audio yang sangat baik, yang memerlukan sound system yang lebih bagus dan teratur. Okay? So aku harap video ni memberikan manfaat kepada korang. Kalau korang suka video ni, sila like, sila komen apa pandangan korang, apa semua. Korang boleh share mengenai mikrofon-mikrofon yang korang guna untuk merekod audio dekat komen. Okay? So jangan lupa subscribe. See you in the next video.